Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jigum Channel. In the house ya. Aduh, hidup hanya sementara guys ya. Yang hidup selama-lamanya itu apa bang? Yang hidup selama-lamanya itu adalah apa ya? Yang pasti bukan musuhnya sih. Hoki banget gue liat darah gue guys. What the hell? Ini namanya kehokian yang hakiki. Halo bos. Ntar kayak lu ya. Hai. Surprise. Ah! Ya, apa yang nembak gua tuh? Aduh, hap, Bambang, gak bisa Bambang. Gue sibuk. Di belakang gue. Surprise! Gila sih ini. Seru. Alamak. Enggak tahu mah dua camper asli gua betul 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 gua hoki banget ya. Enak ini datang langsung dapat satu kill ya kan. Rezeki mah nggak kemana bos. Tam. Orang di sana sih. Mungkin bukan orang itu jadi. Kita tapping mati nih guys. Mau ke arah sana kita tapping nanti dia. Ini musuh di bawah. Sabar-sabar ini dulu kita bunuh. Gratis ini. Ayo cepat nongol kau. Belakang gua ngepron. Ya ampun.
Bot depannya. Ya ampun, gak normal itu. Gak normal deh guys. Seriatiku musuhnya nge-camper. Ya, ditembak sama orang di situ. Bang, bang. Datang guys, perut gue udah habis lagi. Main deket deh. Surprise. Nyaris darah gua. Bye bye. Gak ada nyawa gua sih. Darah gua guys. Gila. Amin. Hello, motherfucker. Bye, have a great time. Sahabat terbaik. Yang cabut malah. Terima kasih kawan. Maafkan aku kawanku, sudah melindungi diriku, sudah berusaha, tapi musuhnya rame kali. Ini aja hampir kalah gue tadi. Untung gue gak ganti senjata. Ganti senjata kalah gue. Kena mental juga gue dikit-dikit guys ya. Oh my god. What is it? What the?
Kalah pula kau sang begini kan? KD10 coy, gila coy. Hah? Kayaknya gua harus belajar dari player KD10 guys. Gua udah ngeprun padahal kena kepala kayaknya tadi. Gila KD10 coy, kayak di film-film coy, sumpah. Gua harus belajar sih guys. Kapan lagi kita belajar dari KD10 teman-teman? Astaga. Sekalah lo gua. Memalukan coy. Tapi aim-nya sakit sih tadi. Gua harus mengakui ya, kalau KD10 aim gak sakit. Aneh sih, kita tonton lah ya. Temennya aja pada nonton guys. Oh kita lihat ya, dia bisa ngalahin si Nuts gak? Nuts itu yang bunuh gua tadi guys ya. Kurang asumin KD10 solo squad guys. Wah gila. Kita lihat ya permainannya ya. Apakah dia bakal bisa chicken si Vina ini? Kena mental sih gua. Bisa kalah loh, sama Barry lagi. Mental gua udah mulai gak terjaga nih guys ya, main PUBG sekarang ya. Gua kira ini satu tim sama yang ngebunuh gua tadi. Ternyata beda ya. Apakah dia bakal chicken? Gua bertaruh ini bakal chicken sih guys. Dilihat dari cara mainnya jago dia. Boleh. KD-nya gak tanggung-tanggung loh, 10 loh. Udah lama banget gua gak ngeliat orang KD 2 digit guys ya. Bahkan sekelas pro player aja KD-nya paling 7, 6, 8 gitu ya. KD 10 tuh luar biasa loh. Udah kayak di film-film ini. Oke, kita lihat lah ya. Gua harus berguru nih supaya skill gue bertambah guys. Dari cara mainnya emang tadi agak gimana gitu ya. Kalau gue udah ngeprone loh, tadi gue udah pede guys ya. Kalau gue ngeprone, dia berhenti tembak, gue berdiri, gue tembak lagi menang ya. Tapi kena kepala gue tadi waktu gue ngeprone. Apes banget. Tapi tipikal mainnya kayak gini ya. Tapi emang solo harusnya main gini sih. Nunggu gitu kan. Musuhnya yang datang ya. Jadi lebih gampang mainnya. Oke, kita lihat ya cara mainnya ya. Oke, ngepron dulu ya. Cara bermain solo versus squad ala-ala pro player gaming KD 10 guys ya. Gila, KD-nya 10 kok 8 guys. Angkat tangan gua harus mengakui ya, kalau orang udah KD di atas 2 digit itu udah monster ya. Calon-calon pro player masa depan ini, teman-teman. Jangan-jangan nih pro player guys ya, make ID ceweknya kayak di film-film ya. Tapi tunggu. Belum tentu KD10 itu barbar ya. Oke, mungkin ini KD10 keluarga dari India, teman-teman. Kita coba lihatlah. Kan. Apa ini? Kau lihat apa, cuy? Mencurigakan kau ini. Gak ada apa-apa di situ, kawan. Oh, dia ngelihat itu ada mayat, kirain orang, guys. Hah? Aneh. Ini orang aneh, guys. Bentar. Kita dengar mic all. Siapa tahu ada yang ngomong ya. Kenapa dia nge-aim lantai guys? Itu mayat Bambang. Oh cak. Oke masih nge-cam dia. Kacau. Sekalah lu gua. Tapi gua mending kalah sama player gini sih. Daripada player tadi yang bunuh gua di awal. Itu sakit hati gua. Kalau yang bunuh gua itu si Nuts itu lagi. Nah itu dia bro. Boleh juga ya. Kemampuan dia melihat itu lumayan guys ya. Cara dia mendeteksi keberadaan musuh. Killnya masih lebih banyak gua sih sebenarnya. Cuman KD kan gak ngelihat dari jumlah kill. Oh dia ngelihat guys, sip guys, lihat tuh. Dia udah mantau. Mau di spray dong, bentar lagi lihat tuh. Spray. Oh enggak, masih dipantau. Oh gini, cara pro player main gini guys. Tidak langsung ditembak ya, diamati dulu ya kan pergerakannya. Ada dua orang di sana ya kan. Kayaknya itu yang bunuh gua tadi sih, yang di awal ya. Dua pembunuh Bang EJ dipersatukan ya, dipertemukan. Ayo bro. Kayak gini mainnya guys. Kayak gini rupanya ya. Kalau gue sih gue tembak. Bodo amat dah. Kalau jarak jauh itu kita tembak aja. Kenok gak bakal bisa di end juga. Kayak gini mainnya. Hah? Wah kalau dari kesabarannya gue yakin ini bisa chicken sih. Naik dia. Wih gila. Masih belajar banyak sih gue sama dia nih. Kesabaran adalah kunci temennya. Oke dia masih mantau loh. Masih mantau ya kan? Belum ditembak, satu peluru pun belum keluar ketika kita spectat di sini. Ada yang AWM. Wah, si Nuts pakai AWM, guys. Jadi dia kalau salah-salah strategi bisa mati nih si kawan kita ini ya. Musuh dari musuhku adalah temanku, teman-teman ya. Jadi gue anggap dia sebagai teman deh sekarang ya. Bisa nggak lu bunuh si Nuts ya? Solo squad lu. KD 10, guys. What the hell? 10,8. Gila, Pak.
Gua masih shock teman-teman ya melihat KD-nya ya. Nah, di kanan ada orang, Bro. Ada yang manggil-manggil tuh. Masih dipantau sama dia, terpantau. Ini kalau mati AWM sedih banget. Ya, jadi jangan nembak sih. Kalau gua jadi dia sih gak bakal nembak kalau udah tahu musuhnya AWM ya. Diarahin ke kepala tapi gak ditembak, guys. Psikopat emang ini orang. Hah? Diarahin kepala tapi gak ditembak, guys. Astaga, gila. Dia kayak oke. Satu orang, dua orang, target lock, kepala kalian bakal gua pecahan nantinya ya. Oh, oke. Dia ngeliat lagi di situ. Gila mainnya kayak gitu, guys. Memantau keberadaan musuh dulu ya. Musuh tinggal 11 ya. Dia masih belum berusaha untuk nge-kill. Itu pakai AWM musuhnya. Jadi dia harus hati-hati sih. Menurut gua dia terlalu nyari kerjaan sih. Ngapain dia nongol-nongol lihat tuh? Dia cuman ngelihat doang. Gila. Psikopat, guys. Gila sih ini KD 10 psikopat, Pak. Jadi dia gak nembak sama sekali, dia cuma ngeliat ya kan. Oh itu pala lo ya, pala lo ya. Ntar gue pecahin, sabar aja. Tunggu waktunya aja lo bro, gue pecahin pala lo gitu ya. Oke, musuhnya udah gerak itu ya. Udah gak ada di atap, oh masih ada. Dia kalau apes musuhnya ngeliat, oh, oke udah mulai guys. Udah nge-prone ya, ini pertanda dia bakal mulai nyepre guys. Ih berani banget dia nongol-nongol gitu. Gak ketahuan loh. Kau pakai ilmu apa, Bambang KD 10? Wah, yes. Oke, tembakan sudah dimulai. Terlalu berani menurut gue ya. Mungkin dia nantangin. Oh, gue tahu kenapa, guys. Dia ngeliat zona. Kemudian dia pede ya. Dia kayak, oke, gue juga zona. Kok sini? Gue pancing aja pakai groja supaya mereka datang ke sini. Gila sini orang. Boleh strateginya ya. Itu Lia yang gue bunuh tadi. Di school. Buset, ngeprone di situ dia. Gue kalah sama KD 10 kayak gini, gue mulai sakit hati sih. Gue kira dia bakal barbar gitu kan, dimajuin, dua orang gue menjerat, close quarter combatnya bagus gitu kan. Ternyata mainnya kayak gini ya guys ya, mainnya santai, ngecamp ya kan. Ini aku bilang, sekarang meta indie ya guys. Perlu percuma lu jago-jago, kalau nggak pakai meta indie ya. Tahun ini juara dunia indie ya temen-temen, PUBG Mobile lah. Astaga, lompat dia ya, masuk zona nggak? Oke, kita lihat pergerakannya ya guys ya. Sejago apa sih dia? Dira sama dia kayaknya. Nah, ini penentuan guys. Kita lihat skillnya guys. Kita lihat skillnya. Tadi gue dibantai sih sama dia. Apakah satu squad ini bakal dibantai sama dia? Ditabrak, boy. Nah. Rumah sebelah. Oke, molotov. Ya kan? Dia bakal masuk kan? Sekarat guys, guys. Kalah sama yang bunuh gua di awal dia guys, si Nuts guys. Oke, tadi KD 10 ini KD berapa guys ya? KD 6 teman-teman ya. Oke, jadi ini kayaknya KD-nya lebih rendah ya. Cuman lebih jago ya. Wah. Ternyata tetap yang bunuh gua di awal yang menang guys. Dipertemukan kembali mereka padahal pakai Groza ya. Kalah tapi dia. Mohon maaf teman-teman ya, gua cukup mengecewakan tapi kita berhasil melihat gimana skill player-player zaman now yang sudah mengerikan. Semoga terhibur, lawannya KD-nya gila-gila ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tunggu tanggung banget ya. Tinggal 3 orang. Dia tinggal sendirian juga guys. Kita lihat ya si Nutsin ya. Dia menang lawan siapa? Kalau dia kalah lagi kita lihat lagi KD-nya berapa, coy. Ini semua KD monster semua, gila. Gak ada obat, Pak. Ayo. Mana ini match penuh bintang nih ya. Bintang casual match. Bintang klasik ini temen-temen. Berarti Nuts ini jago juga guys. Yang bunuh gue Nuts tadi kan. Iya Nuts ya. Sama temennya berdua pakai MG3 dia. Gue udah pakai itu padahal sayang banget coy. Tadi kalau menang keren juga sih dia. Tipis juga temen-temen ya. Sama seperti tadi ketika gue duel lawan dia lah. Tipis ya. Apes banget ya. Gue juga apes banget tadi ya ampun. Bisa kalah pula gue. Kalau enggak gue dipertemukan lagi sama Nuts ini. Yakin gue bisa menang gue. Tadi karena berdua aja dia. Kayaknya tadi playernya jago main ini ya. Nge-pick tapi close quarternya agak susah. Soalnya Groza itu spreadnya jelek banget teman-teman. Hip fire-nya. Atau Groza gue pembawa sial teman-teman jangan-jangan. Yang bawa Groza gue bakal mati semua. Masuk akal juga sih. Killnya 11. Masih banyakan gue teman-teman killnya. Kill gue 13-14 tadi ya. Bisa kill 20 gua kalau gak mati. Tapi kadang ya kayak gini mainnya. Apes banget. Udah main panas gitu kan. Ketemunya KD 10. Gila pak. KD film. Mana? Tunjukkanlah. Oh mancing-mancing guys. Mancing-mancing. Dia punya AWM ya. Ini strategi pro player ala-ala India teman-teman. Udah gue bilang teman-teman. Meta India guys.
Jadi kalian kalau lihat konten Bang Eji jadi akhir ya, kalian jangan marah-marah, jangan bilang gua camper segala macam. Kalian lihat nih teman-teman, cara mainnya emang kayak gini zaman now. Mancing musuh karena bertahan adalah itu ada musuh di kiri, Bambang. Di atas tadi ya teman-teman, dekat mobil. Oh, dia memprediksi musuhnya lewat situ ya. Itu tadi di atas ada orang lari-lari dekat bagi. Tuh. Dia ngeliat ya, nah ngeliat ya kan. Bersungut-sungut ya kan, ngepron di belakang bagi. Dia ngamatin dulu ada temannya enggak? Mau ditembak bentar lagi nih. Nongol mati nih. Dipancing, dipancing. Ih, pinter juga dia, guys. Dipancing sama dia. Wah, 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 wah. Lagi itu main kau ya. Hilang. Buset. Itu muncul, Dodol. Dodol Garut. Sabar banget, gila. Gak ditembak loh. Itu musuhnya perang ya. Si Foyn. Nah, itu si Foyn kill terus itu. Foyn's apa gitu teman-teman namanya. Oke. Okay. Dia tahu musuhnya di situ semua. Dia langsung ngeras teman-teman ya. Cara ngerasnya agak aneh tuh. Gila nih dia ngeras dari bawah, Pak. Nekat, 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 nekat. Dari bawah kelihatan nah. Oh, dia pinter guys. Dia tahu itu nggak zona. Dia nutupin area pergerakan dari musuhnya. Satu squad sebenernya. Dua lawan satu guys. Kita lihat ya pro player ini ya. Tembaklah. Wah, menang nih, menang nih. Sekarang tiga, sekarang di. Wah, pertarungan antar pro player di sini, Bong. Gila, 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 gila. Kari pelin-pelin, boy. Oke. Dua lawan satu, guys. Kita lihat ya. Yang membunuh Gudial ternyata Chicken, guys ya. Ternyata yang bunuh Bang aja jadi bos terakhir. Oh, dia gak ambil Grozanya, temen-temen. Dia mau nyebrang. Kayak bakal mati sih dia. Entah kenapa feeling gue dia bakal kalah ya. Gak ada orang itu. Orangnya udah pindah. Dia gak mau kasih repap guys, dia mau nge-enin nih. Karena kalau 2 lawan 1 susah guys. Lawannya UMP loh, gue agak kaget. Lawannya lebih jago lagi guys. Gila. Oke. Jadi semua yang ngebunuh satu sama lain akhirnya kalah dia. Jangan lebih jago lagi, gak bisa ngeliat KD-nya sayangnya ya. Semoga terhibur. Ngeri ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.